Halo teman-teman, ini mau membuka pintu yang terkunci dari dalam karena katanya istri tadi kuncinya tertinggal di dalam ketika mengambil sesuatu di dalam mobil. Akhirnya pintunya terkunci dari dalam teman-teman. Ini mobilnya. Tidak bisa kelihatan. Jadi ini biasanya menggunakan penggaris ini di pintu. Jadi ini tidak bisa dibuka teman-teman, harus menggunakan penggaris melalui celah-celah kaca. Tetapi karena penggarisnya tidak ada teman-teman, maka saya akan membuat alat dari bambu yang mau saya buat tipis agar bisa masuk di celah-celah pintu mobil tadi teman-teman. Nah, ini sudah membuat teman-teman bambu ya. Mohon maaf, tadi ada sepeda motor yang lewat di depan rumah. Ini bambu yang sudah dibuat tipis teman-teman. Ini nanti akan dimasukkan di sela-sela kaca. Pegangan pintunya itu ditarik-tarik sambil lalu. Ininya bambunya ditusuk-tusukkan ke dalam. Tepat di lurus dengan itunya. Penarik pintunya. Oke, mau saya coba. Ini sudah masuk teman-teman. Oke, ini lurus terus ke bawah. Ini sudah bisa teman-teman. Mohon maaf tadi karena agak alot, tidak langsung kena ke tuas ininya teman-teman. Jadi agak lama, jadi videonya terpotong. Ini sudah bisa, kuncinya tertinggal di sana. Nah ini, jadi caranya begitu. Ya, kuncinya harus sabar, telaten teman-teman. Sekian, semoga bermanfaat.